Semua ini mereka lakukan dengan tujuan untuk mendapatkan antara RM5,700 hingga RM7,200 yang dinyatakan dalam laporan mereka. Mereka telah ditipu setidak-tidaknya RM8,000 seorang. Sebab itu 270 orang yang dikatakan ditipu kali dengan RM8,000, maka jumlah yang dinyatakan yang dikutip oleh syarikat ini masih lagi tersiasat. Akaun mereka tentunya kita laksanakan dalam soal penyitaan. Kita akan freezekan aset dan akaun mereka. Terima kasih.